Itu baru balik nih. Oh, ini kita elektrik nih di rumah. Kita dapat masak ini. Alah. Sempat gak sehingga beli makanan? Kan senang. Download aja kode app Planet Kuching. Mudah aja. Oh, oke. Apa itu Planet Kuching? Papa, nanti lagi coba download. Papa, saya mau balik nih. Bye. Oke, bye. Hello guys, kali ini saya ada berita gembira untuk kamu semua. Untuk kamu student-student yang malas masak, yang busy, yang selalu balik lambat, assignment banyak, so mari ikut saya. So hari ini saya mau perkenalkan kepada kamu semua yaitu Planet Kuching. So kamu orang bolehlah melawat website Planet Kuching yaitu www.planetkuching.com di mana mereka nih menawarkan 330 restoran yang kamu minat yang ada di Kuching nih untuk kamu order makanan. Ataupun kamu boleh download apps Planet Kuching dan juga WhatsApp mereka. Halo guys, oke, jangan lupa support Planet Kuching. Kamu boleh layari laman web www.planetkuching.com. Planet Kuching ini dia menawarkan 330 kedai gerai makanan di Kuching ini. So, sini kamu boleh WhatsApp, dekat Facebook pun ada juga. Type saja Planet Kuching, kamu boleh jumpa. So, come support. Bye. Okay, so thank you sebab sudi luangkan masa untuk petang ni. Okay. Boleh saya tahu nama? Nama saya Christopher. Christopher. So umur? Umur saya 28 tahun ini. Oh, 28 tahun. Muda lagi tiap. Yeah. So pas mengenai Planet Kuching ni, dia sudah berapa lama establish? Dalam 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Yeah. Okay, so berapa lama ambil masa untuk buat persiapan untuk installment semua? Kurang-kurang ambilnya masa 2 bulan lebih juga. 2 bulan lebih? Sampai Google Maps juga kami kena harus update dari mereka untuk mengenai address kami dari sini lah. Okay. So, selain daripada address tu, macam office installation ni, berapa lama ambil masa sama 2 bulan? Dalam 2 bulan lebih tu, kira komplit lah semua siap. Dan baru kami lancarkan Kuching delivery. Oh, baru. So 2 tahun. Yeah. Kenapa pilih untuk buat business delivery? Sebab mau yang lain daripada lain. Oh, di Kuching ni kebanyakan selalu kesesakan masa orang balik kerja. Tak ada masa sampai rumah untuk masak. So penduduk dekat Kuching ni bolehlah gunakan apps kami untuk order makanan. Sampai rumah makanan pun sampai. Kira mereka jimatkan masalah. Okay. So, apa yang membuatkan Planet Kuching ni berbeza daripada delivery yang lain? Okay, kami ada 330 buah restoran yang dalam website kami yang join dengan kami lah untuk mengambil makanan yang special dari servis lain. Okay. Tidak sama dengan mereka yang ada lah. Mungkin yang lain tu sikit-sikit. Sikit-sikit, so mereka pun tertarik lah dengan Planet Kuching. Okay, so Planet Kuching ni dia beroperasi kan? Dia ada staff dan dia ada admin. Dia ada admin, dia ada juga rider dia. So berapa orang rider, berapa orang staff yang diperlukan untuk kami operasi? Kami mempunyai 3 admin untuk customer service. Dan juga mempunyai 7 rider. 7 rider? Setiap hari. Setiap hari, okey. So basically, Planet Kuching ni dia beroperasi kan. Dia ambil order. Dia daripada apps atau website? Sekarang kami mempunyai 2. Satu apps, Planet Kuching Delivery Apps. Dan juga dari laman web www.planetkuching. Juga boleh membuat order lah. Okey. So, apa yang kamu rasakan special pasal Planet Kuching yang tidak boleh ditiru dengan delivery lain? Okay, itu sebab kami mempunyai bukan saja delivery makanan, kami boleh delivery macam barang-barang, spare part. Kalau mau delivery dobi baju ke, dobi boleh juga. Semua kami boleh buat.
Oh, macam tu. So dia tidak tertumpu pada makanan Tidak. saja. Okay. So kenapa pilih area Pending sebagai the main HQ dia? Sebab area ni kami menarikkan macam staff-staff dekat office. Area sini kan ramai office, bangunan pun macam ramai yang staff tidak boleh keluar. So mereka ambil kemudahan dari kami lah untuk ambil bantalan makanan. Okay, faham. So service Planet Kuching ni dia cover area mana saja? Macam dari kami cover sampai 30 km, iaitu sampai Santubong lah, area Samaria, area Serian. Sampai kolej lah juga ni. Sampai. So, apa risiko yang Planet Kuching hadapi sebelum dan selepas dia beroperasi? Banyak jugalah risiko untuk buka Planet Kuching delivery ini. Yang pertamalah pasal makanan, kadang-kadang makanan, kadang-kadang restoran kurang bagi atau miss order. So kami kena untuk cover lah, macam air kadang-kadang tumpah, kami kena ganti yang baru untuk customer supaya customer puas hati. Dan juga macam kalau ada kemalangan apa, kami harus cover untuk rider jugalah. So macam mana Planet Kuching advertise dia punya company? Okay, kami ada website dekat Facebook, Planet Kuching, dekat juga Google. Semua orang boleh layari website kami website. Untuk mengetahui lebih lanjut lah apa-apa tentang Planet Kuching. Menurut kamu, berapa persen kamu dapat cover dalam market share? Contohnya kan, sekarang kamu ialah food delivery. So di Kuching ni pun sudah banyak food delivery. So kamu rasa kamu punya business ataupun company kamu dapat cover berapa persen daripada keseluruhan? Kami masih lagi dapat cover sebab kami tidak tertumpu pada delivery makanan. Kami ada delivery spare part untuk dari kedai spare part yang lain dan juga kepada customer yang memerlukan servis kami. So kami akan tumpukan lebih daripada itu daripada kami menghantar makanan. Okay. So selain daripada buat Planet Kuching kan, kamu cakap kamu ada delivery spare part juga kan? Yeah. So selain daripada delivery ni, ada bisnes lain kan? Tiada. Okay. So macam mana persaingan dalam bisnes delivery? Merasa amat susah juga. Susah. Tapi kebelakangan ni dah masuk dua food delivery yang baru. So kekurangan order pun akan menurun. Tapi kami tidak putus semangat lah. Kami tetap buat promotion, tetap cari customer, layan customer bagus. Sentiasa ada untuk apa saja mereka nak delivery lah. So Planet Kuching, dia deliver makanan, dia deliver spare part, apa-apa. Apa-apa. So kalau dia delivery food, ada special macam facility ke equipment apa-apa special yang dia gunakan? Ada special. Dia macam kami akan memberi discount atau voucher untuk mana pelanggan yang telah kerap mengorder lah. Dan kami akan juga bagi yang terbaik lah untuk customer supaya customer berminat untuk second order, third order lah. Okay, so boleh masuk ke arah financial sikit kah? Financial susah sikit ni. Tidaklah, kira-kira sangat. Boleh tahu dia punya anggaran sajalah, anggaran startup post untuk mulakan Planet Kuching. Anggaran kur kami membukanya lah sekurang-kurangnya 70 ribu. Yang besar juga. Macam mana? So selama 2 tahun ni, adakah Planet Kuching sudah dapat cover semua balik 70,000 tu atau macam mana? Yalah, selama ni dalam masa setahun lebih kami dapat cover lah untuk semua kos tu. Dan sekarang kami kena buat yang lebih lagi lah, lebih agresif
untuk melawan yang lain lah. So, macam mana dalam satu hari ada berapa banyak kali delivery? Anggaran je lah. Anggaran dalam sehari kira 70 order lah. 70 order satu hari. Macam mana Planet Kuching charge customer? Kami based on kilometer. Kilometer. Seringgit per kilometer. Oh, seringgit per kilometer. Tapi kami selalu setiap bulan ada buat promotion free delivery untuk certain merchant lah. Restoran yang ingin membuat promotion untuk kami, so kami akan buat untuk free delivery lah. Okay. Ada 7 rider. Ya, 7 rider. So berapa motor yang digunakan? Mereka menggunakan motosikal sendiri. Motosikal sendiri. Kami akan itu pasal repair service kami akan kira kami cover lah, kami semua cover lah. Selain dari motosikal, ada guna kenderaan kah? Kalau hujan? Kalau hujan, kami gunakan kendaraan bos. Oh, kendaraan bos. Okay. Itu untuk delivery tertentu lah, macam besar yang motosikal tak dapat bawa lah. Okay. Okay. Silakan. So, thank you very much.